Junjung-junjung, Bu. Harganya masih terjangkau kan? Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Zaki Zukri. Pagi hari ini kita rencananya mau ke Resto Bumi Kreo. Itu adalah tempat baru dengan pemandangan jembatan Kreo. Bisnis bareng antara Al Ghazali, Dul Jailani, anaknya Ahmad Dhani dengan Mas Erik Kampi. Ini kita ada di seputaran daerah Ambar Ketawang. Ini masuk Gamping berarti. Jadi sebenarnya bersebelahan banget ya. Rumah saya Karangjati itu ada di Bantul. Kalau daerah sini itu udah masuk daerah Sleman. Ini udah mulai banyak tempat-tempat kopi ya kemunculan dengan suasana desa. Wah, depan kita tuh Merapinya kelihatan bagus banget. Sekarang kita ada di seputaran Pasar Sapi. Suasananya seperti ini. Situ sawah-sawah. Bagus banget. Dan ini dia pasar sapinya. Sekarang kita ada di pasar di daerah Sidokarto. Itu kalau kita ke kiri, kita akan sampai di Kemusuk. Museumnya Jenderal Besar H.M. Soeharto. Presiden Indonesia yang kedua. Nah, ini sekarang kita belok kanan. Ini padinya udah mulai kuning ya. Ini sepertinya sebentar lagi mau panen. Itu di depan kita Pasar Godian. Nanti dari sini kita belok kiri. Sekarang kita sampai di Jalan Godian kilometer 12. Kita udah sampai di SD Negeri Ijon. Masnya banter ini. Oke, sekarang kita belok ke arah kanan. Pemandangannya bagus banget itu. Sebelah kanan kita juga ada kayak semacam bukit-bukit. Depan juga bukit-bukit dilingin oleh perbukitan-perbukitan. Jalan juga cukup lebar di sini. Halus. Asik banget, banyak banget bangau-bangau di sana. Asik ya. Wah, terbang dia. Di jalan saya ketemu teman baru dari Pekalongan. Mas siapa, Pak? Ika Yulianto. Dari Pak Ika Yulianto. Ini emang ke Jogja ini pingin pit-pitan ya, Pak ya? Iya, pengen nyepeda. Kenalan nih. Sama Mas siapa? Saya Zaki. Oh, Zaki. Iya. Orang Jogja. Orang Jogja. Ketemu teman baru lagi nih. Dengan Mas? Tatam. Dengan Mas Tatam. Start dari mana, Mas Tatam? Start dari Banguntapan, Jalan Wonosari. Oh, dari Jalan Wonosari. Lumayan nih, 23 kilo nih. 23 kilo, mantap. Keringetan pagi. Kita menemukan tempat foto yang asik. Yuk kita sekarang foto dulu. Ini ada rombongan ibu-ibu pakai Sally. Wah, gayeng ini. Iya. Yeah. Semangat, Bu. Wah, ini pemandangannya sumpah ini bagus banget, keren. Karena kita ke Kecamatan Minggir. Kita belok kiri dikit. Setelah itu kita langsung belok kanan. Pasar. Ini namanya pasar apa ya? Bu. Oh, ini pasar Kebon Agung. Wah, pemandangannya mantap. Nah, ini dia jembatan Kreo. Juga bisa. Biasanya juga dipakai buat rafting juga. Ini dia jembatan Kreo. Wow.
Ini mbaknya ternyata juga mau ke Restu Bumi Kreo, tapi ini harus naik tangga ya. Jadi ini sepedanya harus diangkat ke arah situ. Jadi ini nanti sepedanya harus diangkat lewat tangga ini. Dari atas ini pemandangannya seperti ini. Bagus banget ya. Pemandangan dari sebelah sini, dari atas. Jadi buat para pesepeda, ini memang kita harus naik dari sebelah situ. Itu lewat tangga, tapi tangganya cuma sedikit. Nanti setelah naik beberapa anak tangga, ini jalannya halus. Jadi nggak terlalu ngoyo sih sebenarnya. Oh, ini rombongan ibu-ibu yang tadi. Ternyata mereka kesini juga. Junjung-junjung, Bu. Demi ini, demi konten. Oke, kita sampai di Restu Bumi. Seperti ini suasana di Restu Bumi. Ternyata di sini ada bangku sama meja yang mengarah ke Kali Progo. Dari sini juga kita bisa lihat Jembatan Kreo. Di sebelah sini ini bangunan joglo, jadi nanti kita bisa pesan makan itu di sebelah sana. Oke, yuk sekarang kita pesan makan dulu. Seperti ini menunya, ini minuman, ada wedang teh, ada wedang jeruk, kopi susu, milo, dan lain-lain. Dan dari harga ini murah banget nih, dari 4.000, 5.000, 7.000, di sini paling mahal 10.000. Wah, masih masuk ini. Nah, kalau untuk makanannya, ini macam-macam juga. Di sini ada soto ayam, harganya 10.000, sop ayam sayur, sop iga. Ini ada juga ayam kampung, sama prasmanan deso. Gimana menurut teman-teman, harganya masih terjangkau kan? Ternyata di luar sana hujan dan akhirnya kita berteduh di dalam joglo sambil nunggu hujannya berhenti. Ini tadi saya pesan soto sama jahe. Oke, yuk sekarang kita makan dulu. Ini ibu-ibu walaupun hujan tetap semangat buat foto-foto ini. Luar biasa. Itu tadi perjalanan kita ke Kreo Restu Bumi. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Zaki Zubri.